Pemilik istilah Jambul Katulistiwa, penyanyi Syahrini akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik Bareskrim setelah mangkir tanggal 16 Februari lalu. Syahrini diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif, Abraham Samad. Bersama kuasa hukum, manajer, dan juga adik kandungnya, pelantun lagu Sesuatu ini sempat melakukan selfie di hadapan wartawan di tangga Bareskrim Mabespori sebelum memberikan keterangan pers. Yeah.